Gini, pak, ini saya ada pertanyaan ini dari saya. Eh, apakah benar ya perbedaan teks antara Taurat Samaria dengan Taurat Yahudi Kristen ya hmm. dalam kejadian 22 ayat 2. Ini saya sudah menemukan <coughs> ayatnya. Saya boleh bacakan ya, pak ya. ya? Setelah eh, semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya Abraham lalu sahutnya Ya Tuhan Ayat kedua Firmannya ambillah anakmu yang tunggal itu Yang engkau kasihi ya ini ishak Pergilah ke tanah muria Dan persembahkanlah dia Di sana sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu uh, Ini adalah ayat yang menjadi pertentangan ya dan dari bacaan Samaria ini menjadi salah satu pertentangan dengan orang-orang Yahudi soal kiblat ini, Pak. Ya. Seperti tercemin dalam kisah perempuan Samaria yang ketika bertemu Yesus ya, yang ngobrol dengan Yesus itu di sumur Yakub. Ini menurut apa bagaimana ini? Ya itu kita dalam hal seperti ini ya kita harus jujur juga. Memang ada perbedaan dan itu kita harus membaca kalau bagi perspektif Yahudi ya Samaria itu sekte. Iya makanya Yesus itu berkata di dalam Injil Yohanes, uh, ketika tadi yang Mas Yogi sebut tadi, uh, kami berdoa di tempat uh, di tempat ini di tempat di mana nenek moyang anda berdoa uh, di di Yerusalem tempat nenek moyang anda berdoa atau kami berdoa di tempat ini di gunung ini, maksudnya itu konteksnya kan di sumur Yakub itu di daerah Nablus, Gerizim Samaria itu, Yesus mengatakan akan tiba saatnya wahai perempuan. Kamu tidak berdoa di gunung ini, di, gunung ini maupun di Yerusalem. Jerusalem. Tempat orang Yahudi berdoa. Allah itu roh. Maka setiap orang yang menyembah dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini konteksnya itu perbedaan arah kiblat. Itu. Orang Yahudi itu kan kiblatnya kan ke Yerusalem. Dia mau dari manapun arahnya kan. Nabi Daniel misalnya dia berdoa sinagognya Orang Yahudi juga di seluruh dunia menghadapnya ke Yerusalem. Mirip dengan umat Islam. Semua harus menghadap ke Mekah. Itu orang Yahudi. Nah, kemudian Yerusalem uh, itu menjadi penting bagi orang Yahudi. Karena tempat itu direkonstruksi kembali karena Abraham Bapak orang beriman itu diberkati Melkisedek Yang disebut Raja Salem. Nah orang Yahudi menolak eksistensi kota Yerusalem. Kaitannya apa? Samaria. Orang Samaria, sorry. Orang Samaria menolak eksistensi kota Yerusalem. Kaitannya apa? Karena mereka ditolak dalam pembangunan Bet Hamikdas di Yerusalem. Oh. Makanya Yerusalem itu letaknya di mana? Di tanah Muria. Maka dalam teks uh, apa uh, apa namanya Yahudi Kristen ini jelas-jelas disebutkan termasuk Qumran disebutkan di sana ya. Wa dan berfirmanlah Tuhan. Kahna et binka et yehidha aser ahavta et yitsak. Ambillah anakmu yang tunggal yang Kokasi yaitu Iska wileh leka el aret hamuria dan bawalah dia ke tanah Murya. Di dalam Taurat Samaria itu wileh leka el aret hamure. Jadi hurufnya di sini murya dengan mure. Jadi huruf wau di sini huruf alif. Perbedaan satu huruf alif dan wau. Ha murya. Ha murya. Jadi he mim res yot he. He mim wau e, res he. Jadi perbedaan huruf bukan alif. Huruf yot. Ya satunya wau. Jadi kalau jod cuma titik begini, kalau wau dilewer ke bawah begini. Perbedaan itu bukan alif, sorry. Ya, saya cek di sini huruf wau dan huruf yod. Itu bisa saja karena sengaja, ya karena memang orang dia sakit hati karena ditolak pembangunan Baitullah di Yerusalem tadi. Jadi ini kecenderungan sekte. Kayak orang saksi Ufa, misalnya mengubah titik koma di Alkitab itu misalnya. Pada hari ini juga aku berkata kepadamu, koma, hari ini kamu akan bersama. You will be with me in paradise. You will be with me nanti di paradise-nya. Padahal tidak pernah ada bentuk kata-kata Yesus sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini. Hari ini kan baru ngomong katanya. Padahal teksnya itu sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini kamu akan bersamaku di Firdaus. Karena orang saksi menganggap bahwa Firdaus masih belum diciptakan, itu kan mau diciptakan lagi setelah langit baru dan bumi baru, maka komanya digeser. Kecenderungan semacam itu. Tapi kemungkinan kedua, memang terjadi salah salin. Tapi kemungkinan kedua menurut saya tipis sekali. Ya, karena apa? Memang perbedaan antara huruf biot dengan huruf wau itu memang satunya ke bawah ini satunya cuman begini gitu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan begini: "Ini menarik sekali ketika Yesus mengatakan, 'Tapi keselamatan datang dari orang Yahudi.' Artinya apa? Yesus mendukung Taurat Yahudi, bukan Taurat Samaria. Eksistensi Yahudi. Eksistensi Yahudi sekalipun, Yesus itu mengkritik kelakuannya orang Parisi. Kalau dia mengajar kamu dengar, dia berhak duduk di atas kursi Musa, tapi ketika dia berkelakuan..." Amit-amit jangan kamu tiru kira-kira seperti itu. Katanya orang Surabaya. Gajah dibelangkoni. Iso kotbah gak iso ngelakoni. Dan itu sebetulnya. Kritikan semacam itu ada sendiri dalam kitab Talmud. Dalam kitab Talmud itu. Dikatakan orang-orang yang diberi torat. Ini maksudnya mengkritik diri sendiri yaitu kritik. Itu tidak bisa melaksanakan. Itu kehamor nuseh sefarim. Kehamor seperti khimar seperti keledai yang memikul kitab. Jadi kitab itu hanya dipikul, nggak bisa dilaksanakan. Itu ada sendiri di dalam Talmud. Dan ini ada di dalam Al-Quran juga, surat Al-Jumu'ah. Diibaratkan hmm. kalhimaru yahmilu asfar. Seperti himar yang memikul kitab-kitab ini aja dalam Al-Quran. Jadi baik Quran maupun Talmud Yahudi sendiri mengkritik kelakuan Yahudi itu. Dalam hal orto ...praksi. Dia tidak bisa melakukan. Tapi ajarannya, ortodoksinya, pemeliharaan kitabnya... ...kepercayaan terhadap menulis kitab diakui sama Yesus. Berhak duduk di atas kursi Musa. Dan keselamatan datang dari orang Yahudi. Tetapi orang Kristen dan kita tidak pernah harus mengatakan... ...bakar tuh kitab Samaria, tidak perlu. Karena apa? Orang Samaria punya teks yang berbeda sekalipun itu garis besarnya tidak... Tapi kan Taurat Kristen, Taurat Yahudi mulai Dead Sea Scroll, Naskah Laut Mati, terjemahan-terjemahan kuno tidak hanya dilestarikan orang Yahudi. Targum itu Yahudi. Tetapi Vulgata Latin itu Santo Hieronymus, Kristen. Iya kan? Terus kemudian Pesita itu Kristen abad kedua Masehi. Koptik abad ketiga, baik itu dialek Buhairi, dialek Sahidi sampai sekarang masih eksis. Jadi keteguhan Alkitab misalnya sekarang. Siapa yang harus dikorbankan? Iskak apa Ismail? Ini bukan problem Yahudi, bukan problem Samaria, bukan problem Kristen. Et yitsak semua naskah. Sudah jelas. Dalam Islam malah itu kan apa tidak tidak jelas siapa yang dimaksud itu. Ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail. Dan dalam tafsir terkuno Islam itu mengatakan Iskak. Yaitu tafsir Muqatil bin Sulaiman. At-Tabari itu posisinya 50-50. Ada hadis yang mendukung Iska, ada hadis yang mendukung Ismail. Tapi At-Tabari memilih Iska. Baru Isma, Ibnu Kasir itu Ismail booming. Nah, akhirnya dianut sampai sekarang. Ya, Saya populer kira itu ya. populer itu. Jadi kita mesti jujur dengan teks kitab suci kita sendiri. Uh, kurangilah semangat-semangat apologetik yang mau cari benar sendiri. Carilah kebenaran, jangan cari pembenaran kan gitu kan saya kira itu terima kasih untuk uh, apa namanya respon dari diskusi kita yang saya kira tidak cukup hanya satu jam tapi paling tidak garis besarnya kita sudah menangkap ya ini sudah menarik dan ini membuka wawasan kami kembali oh ya ya, ya. saya kira itu harapan kita pengetahuannya ditambahnya ketika saudara muslim mengucapkan kiranya Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita taufik dan hidayah itu adalah bagian dari karya Ruh kudus kenapa kamu menolak Muhammad sebagai Nabi, sementara kami mengakui Isa sebagai Nabi, ya, seperti yang kita bicarakan tadi, Jadi kita dia harus menempatkan begini. agama itu bukan ruang hampa budaya, agama itu muncul dari konteks sejarah, karena itu kita harus mengembalikan terminologi-terminologi keagamaan -terminologi itu pada asal usul, makanya membaca Alkitab itu tidak bisa, seperti simsalabim tidak bisa, dia harus memakai metodologi yang benar ya. Yang berkaitan dengan sejarah dan juga di dalam kita memahami batas-batas ketika kita uh, melihat agama orang lain tidak boleh dari perspektif kita. Ya Ibn hidup di abad 14, sementara Yesus hidup di abad pertama. Ini sama saja kalau kita membahas Patih Gajah Mada berdasarkan naskah Melayu dapat 21. Jauh sebelum zaman Islam sebetulnya kata Isa atau Isowa itu sudah muncul di dalam teks-teks uh, bahasa Dalam penemuan di deskripsi scroll itu ada yang secara eksplisit menyebutkan kelahiran Ilahi Mesias.